turun ke laut, cuaca redup, pasang jerat di tepi paya. Ilmu dituntut, penerang hidup, dunia akhirat pasti bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam bumi membaca. Nama yang indah terukir di takdir, Shafia binti Charul Effendi, membawa maksud si penawar yang sungguh sinonim dengan tempatnya menimba ilmu sebagai seorang pelajar tingkatan 4 di Sekolah Menengah Sains Kota Tinggi, Bandar Penawar. Saya telah menggaras tanggungjawab sebagai seorang timbalan Presiden Majlis Sistem Rumah Sekolah dan telah menyertai pertandingan debat peringkat sekolah, pertandingan pidato peringkat daerah dan telah memperolehi anugerah emas dalam pertandingan pencipta muda antarabangsa dengan izin Malaysia International Young Inventors Olympiad. Saya juga telah memperolehi anugerah platinum dalam pertandingan simposium antarabangsa dengan izin Fully Residential School International Symposium. Bukannya ingin mendabik dada, tetapi ini adalah bukti bahawa kepesatan revolusi industri 4.0 memerlukan generasi yang celik akal mindanya akan kepentingan membaca. Sabda Nabi, sesiapa yang paling terbaik di antara kamu adalah sesiapa yang paling bermanfaat dalam kalangan kamu. Baiklah, mari kita terus kepada pengulasan buku pada hari ini. Terdapat beberapa karya yang telah berjaya mencuit hati dan menarik perhatian saya. Antaranya, Arkitek Jalanan dan Impian Jalanan, hasil coretan Temeh Abdullah sehingga Yang Patah Tumbuh, hasil karya Asyam Madadi dan Aku Student Medik, hasil karya Amal Lanuddin. Jika ingin dibedah keempat-empat karya ini, sudah tentu diibaratkan ingin memakan diri sendiri kerana masa pasti bakal mencemburui kita. Oleh itu, mari ikuti saya menyelam ke dasar lautan yang dalam karya Amal Lanuddin, Aku Student Medik. Berdasarkan tajuk buku ini, sudah tentu kalian menyangka bahawa buku ini bakal menceritakan apakah yang akan dipelajari dalam bidang perubatan atau bagaimana mahu menjadi seorang doktor yang bertauliah. Jika benar itu yang terlintas di benak kalian, izinkan saya memperbetulkan tanggapan itu. Buku ini berkongsi bagaimana si penulis ingin mengubah hati para pembaca dengan menghimpunkan nasihat-nasihat dan analogi-analogi ringkas yang bakal membasahkan hati-hati pembaca dengan darah muhasabah. Baiklah, saya akan mengeluarkan satu analogi pada halaman 171 dalam buku ini. Analogi ini bertajuk Atap Rumah Yang Bocor. Di dalam sebuah kampung, terdapat rumah yang usang yang didiami oleh seorang ibu tunggal. Pada musim tengkujuk, air hujan akan memasuki lubang-lubang pada atap rumah itu. Akibatnya, ibu itu terpaksa mengemop lantai rumahnya pada setiap hari. Akhirnya, tulang-tulang, urat sendi dan otot ibu itu sakit akibat melakukan kerja keras secara berulang-ulang pada setiap hari. Kita dapat lihat di sini bahawa lubang pada atap rumah itu diibaratkan kanak-kanak yang mengalami masalah emosi pada waktu kecil. Manakala, cara ibu itu menyelesaikan masalah pula diibaratkan cara ibu bapa mendidik anak-anak dengan memberikan tekanan secara terus-menerus walaupun baru usia setahun jagung. Baiklah, mari kita terus kepada topik kita pada hari ini, iaitu kanak-kanak perlu mengurangkan masa bersantai dan melebihkan masa bermain. Huraikan isu kesedaran kesihatan mental dalam kalangan ibu bapa dan kanak-kanak. Begitulah bunyinya topik yang bakal kita kupas satu persatu. Menurut Pengarah Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-Kanak NCDRC, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Profesor Madya Dr. Mazlina Cik Mustafa berkata bahawa bermain merupakan keperluan asas kanak-kanak yang ditetapkan di bawah Konvensyen Hak Kanak-Kanak. Namun, seringkali dilupakan oleh pihak-pihak yang berkaitan. Seandainya hak ini dinafikan, katanya, maka kanak-kanak akan mengalami tekanan emosi, kemurungan dan beberapa isu kesihatan mental yang serius. Berdasarkan aspek kesihatan pula, bermain bukan sahaja dapat membantu dalam pembangunan fizikal, malah menjamin kesejahteraan emosi. Mereka diberi ruang untuk mempelajari cara mengawal tindakan refleks kawalan pergerakan selain membina otot yang kuat. Bermain, permainan yang mencabar minda dapat menjamin kesejahteraan emosi mereka dengan membantu mereka menyelesaikan masalah secara konektif, manipulatif dan sosial yang membantu kepada penyumbangan perkembangan intelek.
Kesimpulannya, bermain sangat sinonim dengan zaman kanak-kanak kerana mereka mencipta memori indah yang akan membantu mereka dalam pembesaran ke arah alam remaja dan alam dewasa. Izinkan saya mengeluarkan satu bahagian kegemaran saya yang terletak pada halaman 205 hingga 209. Surat adik untuk mama dimulai dengan kata maaf. Anak ini hanya ingin mengeluarkan isi hatinya yang memberitahu kepada ibunya bahawa beliau berasa tertekan dengan tekanan emosi yang dialami pada reminiscensi zaman kanak-kanaknya di mana ibunya seringkali terus-menerus menekan dengan akademik tanpa memberikan ruang untuk dia mengeksplorasi minat beliau. Akibatnya, apabila ia meningkat dewasa, dia kekurangan akhlak. Kita dapat lihat di sini bahawa tekanan pada waktu kecil akan memberikan impak yang berterusan sehingga ke alam dewasa. Sebelum Lida berhenti mengalunkan bicara, izinkan saya menyimpulkan apa yang telah saya dapat daripada karya ini. Karya ini telah membantu saya melihat gambaran besar ke atas sesuatu yang terjadi kerana sesungguhnya bersama kesusahan ada kesenangan. Wahai generasi budiman, sertailah masyarakat membaca kerana mereka kaya dengan ilmu. Ilmu tidak menjanjikan pekerjaan tetapi menjanjikan pengetahuan. Ilmu tidak menjanjikan kejayaan tetapi mengajar mengatasi kekalahan. Sekian salam membaca daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.